Riatno di channel riatno.id. Kembali lagi di video ini, saya akan memberikan tutorial mengemudi. Ayo guys, kita langsung saja kita masuk ke mobil. Masuk ke mobil ya guys. Kita masuk ke mobil. Yang pertama kita mempersiapkan diri, relax ya. Kemudian kita pastikan ini adalah jok, ada slidingnya ya. Kita sliding, pastikan kita setting joknya dulu terlebih dahulu senyaman mungkin ya guys. Senyaman mungkin ya, senyaman mungkin guys. Kita atur. Sini ada ininya, naik turunnya, pasin senyaman mungkin. Biasanya sih kalau misalkan pemula sih gini untuk apa namanya, fokus pada jalanan ya guys ya. Oke, kemudian kita atur spion. Spion itu kita sampai dengan bodi belakang itu kelihatan, spion kanan, spion kiri, spion kiri. Kameramen, spion kiri ya. Kita atur semua. Kemudian spion tengah kita atur, pastikan ke sono ya. Oke, kita coba mulai. Jangan lupa seat belt-nya ya. Oke, seat belt-nya kita pastikan ini ya. Coba ya, klik ya. Ya, untuk pemula biasanya lupa. Oke, kita udah persiapkan semua. Kemudian kita nyalakan starter. Nyalakan starter, bisa sini kameramen. Nyalakan starter sekali, klik. Oke, apabila udah mati, udah kekunci, kita nyalakan sekali starter. Oke, kemudian yang kedua adalah kita harus tahu ini adalah lampu sen. Ke kanan kita ke atas, ke kiri ke bawah itu kita ke kanan. Oke, kemudian kita nyalakan AC. Ini adalah AC satu aja, ini adalah temperaturnya atau pendinginnya, dan ini radionya. Oke, kita bisa setting ya guys ya. Oke, kemudian yang pertama, langkah pertama adalah kita udah relax, kita udah setting semuanya. Kita bisa mulai ya guys. Kita injek kopling dulu. Kopling ya guys. Posisi sini. Kopling di sini, di kaki kiri kopling. Kaki kanan di antara rem dan gas ya. Oke. Kita bisa mulai. Kopling penuh. Injak penuh, kita masukkan gigi ke kanan, gigi satu ya, ke kanan ke depan, ke kiri ke depan. Oke, kita turunkan hand rem, kita angkat pelan-pelan, pastikan sampai maju. Oke, kemudian apabila ada tikungan kita sen ke kiri, kita benar-benar menuju ke kiri. Kita jalan, kita lepas pelan-pelan guys. Kemudian kita belok untuk ke kanan ya, sen kanan ada di sebelah kanan ya, kita sen kanan. Kemudian terus, kemudian kita masukkan gigi 2 ya. Kita masukkan gigi 2 itu apabila jalan itu udah smooth, agak kenceng ya kan. Kita masukkan gigi 2. Oke, kita jalan dulu pelan. Kita jalan, masukkan gigi 2, pencet kopling, tekan kopling, kemudian power snelling kita masukkan ke gigi 2. Langsung ke belakang, kita jalan lagi. Oke, kita lepas pelan-pelan. Lepas pelan-pelan, agak kencang, pelan-pelan. Oke, kita ada belokan ke kanan. Belokan ke kanan itu kita akan belok ke kanan. Oke. Apabila masih kuat gigi 2 itu masih bisa, nggak usah diturunin, bisa, nggak masalah. Kemudian
kita akan belok ke lurus dulu sebenarnya, lurus ya, lurus. Jangan sampai gerung seperti itu ya guys, karena biasanya kalau untuk pemula itu pasti akan mati pada saat start awal ya guys. Oke, kita belok kanan dulu. Pastikan posisi lurus seperti ini kalau di jalan lurus ya, tangan seperti ini ya guys. Kita akan oper gigi tiga itu kalau kiranya jalanan lurus dan agak kencang. Oke. Karena di gigi tiga kita akan belokan, kita turunkan giginya, knellingnya. Kemudian dia sampai dengan kira-kira jalan kuat. Oke. Kita lurus. Oke. Kemudian kita lepas. Ini kan mau mati guys karena terlalu pelan. Jadi kita turunkan gigi satu. Oke, gigi satu. Kemudian jalan lagi. Belok kanan, sen kanan. Terus kita belok kiri. Kita jalannya bengkel-bengkel guys. Sementara kita di basement guys. Kita di basement. Terus pastikan kanan kirinya ya guys. Kita lihat spion kanan, spion kiri. Spion kanan, spion kiri. Oke. Spion kanan, spion kiri. Kita pastikan guys kanan kirinya, jangan sampai kita melewati markah jalan ya. Oke, kita berhenti pelan-pelan. Apabila sudah agak pelan, udah pelan, loading pelan sampai berasa, kita tekan koplingnya. Kita tekan kopling, kemudian rem pelan-pelan, smooth. Yes. Oke. Okay. Inilah. Terus kemudian jangan lupa menetralkan. Flex. Kita pasti netral, kita hand rem. Hand rem itu pada saat naik ke atas, kita tarik aja ke atas, tapi pada saat kita menurunkan hand rem itu kita pencet ininya, ujungnya nih guys, baru turunin. Oke, ini udah berhenti. Kita pastikan netral, baru angkat gas. Angkat pedal kopling. Oke. Nah, beginilah tutorial untuk mengemudi sementara ini. Untuk lebih detail nanti di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe ya subscribe. Tonton sampai habis. Kita berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Terima kasih.